Pendekar cacat jelit 23. Tentu saja mereka belum mati, cuma keadaan mereka saat ini menyerupai seorang yang tak bersukma dan berpikiran lagi, ai, kalau begitu keadaan mereka berlima tak jauh berbeda seperti keadaan Taikun sekarang, ucap Bong Tian Gak sambil menghela napas sedih. Ya, keadaan mereka memang tidak jauh berbeda, kembali Keng Tim Suta mengangguk. Apakah makong berlima masih bisa dipulihkan kesadarannya? Kenting Suta mengangguk pelan. Asal Gijian Chow membuatkan lagi semacam Pil Hui Hun Wan, obat pembalik sukma, dan mencekokkan kepada mereka, niscaya mereka akan memperoleh kembali kesadarannya. Jika begitu Gijian Chou belum sempat membuat Hui Hun Wan soal ini aku kurang mengerti. Kenting Sutai menggeleng, sejak taikun dicekoki pil kia binuan oleh Cong Cuput Gwa Chin Kau, si tabib sakti Gijian Chow sudah mulai mengumpulkan bahan obat-obatan untuk membuat pil hui hun Wan guna menyelamatkan jiwa taikun, sudah tiga tahun Gijian Chow belum juga menyelesaikan pekerjaannya, menurut tabib itu, dia masih kekurangan tiga macam obat-obatan. Ai Rupanya di kolong langit benar-benar terdapat obat semacam ini, Bong Tian. Gak menghela napas panjang selesai mendengarkan kisah itu. Demi menyelamatkan Taikun serta Makong berlima, Gijian Chau harus berhasil membuat Pil Hui Hun Wan. Ai, saat ini Makong berlima tak lain adalah hal gojo-akojo andalan hiat Kiam tujuan Taikun Kun di masa lampau, Sebetulnya dia hendak mempergunakan kekuatan sakti mereka untuk melawan jago lihaiput G.W.A. Cinkau, seandainya hiat kiam pun kita sampai berbuat demikian, aku rasa ini terlampau kejam, kelewat tidak berperi kemanusiaan ucap bong Tian Gak sambil menggeleng kepala berulang kali. Keng tin sutai manggut-manggut, buncu penuh welasasi berjiwa besar dan berpandangan luas, hanya manusia semacam inilah yang pantas disebut seorang pahlawan besar, seorang pendekar sejati. Bong Tian gak termangu sebentar, lalu ujarnya lagi, "Bila kita bicara menurut kekuatan serta jumlah anggota Hiat Kiyambun, rasanya sulit buat kita untuk melawan pihak Kepang maupun Put GWA Chin Kau." tapi kita pun tak boleh hendak memperkuat kemampuan lantas kita memperalatmu Mokeng berlima lo ciam pui yang sukma pikiran serta perasaannya telah terkendali ketika masih berada di Hangtop Ciulau aku pernah bertarung melawan makong menurut pendapatku walaupun saat ini dia garang seperti harimau dan kuat seperti raksasa namun berhubung akal budinya telah hilang akibatnya gerak-geriknya menjadi bodoh kaku dan lucu Bila berjumpa jago lihai atau mereka yang mempunyai senjata mustika, aku yakin makong sekalian masih bisa dipunahkan secara mudah sekali. Sebaliknya bila kita bisa memulihkan kesadaran serta akal budi makong berlima, dengan dukungan kekuatan dan pikiran mereka, maka hiat kiambun kita akan dapat bersaing dengan perkumpulan manapun di daratan Tionggoan, serta memimpin persilatan, kengting Sutai segera manggut-manggut pendapat Buncu memang benar, itulah sebabnya kami selalu berharap si Tabib Sakti membuat pil Hui Hunuan secepatnya, saat ini si Tabib Sakti berada di mana tanya Bong Tiangak setelah termenung sebentar. Dia berada di suatu tempat rahasia dalam kota Lok Yang, masih berada di kaki Bukit Cui Im Hang. tidak. Selama tiga tahun terakhir ini, Gijian Chow sudah menjadi salah seorang buronan yang dicari pihak Put Gwa Chin Mana mungkin dia bisa tinggal lagi dalam Cui Im Hong San Cheng yang paling ku khawatirkan adalah keselamatan jiwanya, kalau Sutai telah membuat persiapan yang matang, aku pun tak usah khawatir lagi, dalam tiga tahun ini, demi melindungi jiwa di Jian Chao, Pini telah memerintahkan dua orang jago lihai yang telah kehilangan akal budinya yakni Han Niu Chu serta Chial yang untuk melindunginya. Beberapa hari berselang, Waktu kau hendak berangkat ke Hopak, aku pun telah mengutuskan Sam Hubuncu untuk melindunginya, jadi aku rasa tak ada persoalan lagi, bagus sekali, sekarang aku telah mengetahui secara garis besar keadaan perguruan kita, kata Bong Tian Gak. Adakah petunjuk buncu untuk pergerakan perguruan kita Bong Tian Gak tersenyum, bukan menjawab dia malah bertanya, tolong tanya, ada urusan apa Sutai datang ke Hopak kedatangan peni ke Hopak kali ini? Pertama, karena kudengar laporan KH Show tentang gerak gerik Jian Chia Suseng, dalam hati aku selalu mempunyai anggapan Jian Chia Dewi KZ. Suseng sedikit mirip ketua Kohong, oleh sebab itu aku sengaja datang ke Hopak untuk membuktikan identitas Jian Chia Suseng, ternyata Tian memang tidak menyianyakan harapanku. Akhirnya Hiat Kiam Bun kami mendapatkan ketuanya. Kedua, adalah untuk melihat operasi KH Itcho memantau si Hun Moli, apakah pekerjaannya sudah ada perkembangannya atau tidak, menurut pendapat Sutai, apakah pihak kita perlu turut campur dalam operasi pencarian harta karun peninggalan Raja Muda Moli Ching Ong Keng Tim Sutai segera menggeleng. Kekuatan perguruan kami sangat lemah, untuk bisa turut dalam perebutan harta karun itu, rasanya kita harus menemukan dulu ketua perguruan. Oleh sebab itu sebelum bertemu Buncu, kami hanya bisa menunggu perkembangan perebutan harta karun itu. Dan sekarang bila Buncu mempunyai suatu pandangan, silakan saja diambil keputusan, Techu sekalian pasti akan turut perintah, Bong Tian gak manggut-manggut. Sutai memang cerdik dan cekatan, Terhadap situasi sendiri maupun keadaan musuh selalu dapat diselidiki jelas, memang tahu diri. Tahu keadaan musuh, setiap pertarungan baru dapat dimenangkan. Ucapan Sutai memang benar, lebih baik perguruan kita bertindak mengikuti perkembangan selanjutnya. Perlu diketahui, tugas utama adalah membantu Gijian Chau mendapatkan tiga macam obat-obatan yang masih kurang itu hingga Hui Hun Wan dapat dibuat selekasnya. Ting Sutai tersenyum, Tian benar-benar melimpahkan rezeki untuk perguruan Hiat Tianbun, perguruan kami benar-benar berhasil mendapatkan seorang pemimpin yang arif bijaksana. Bong Tian gak menghela napas panjang, aku berpengetahuan cetek, selanjutnya masih banyak membutuhkan kerja sama setiap anggota perguruan untuk bersama-sama mengangkat nama perguruan kita di mata masyarakat. Terutama sekali Sutai Selanjutnya bila mana ada hal-hal yang perlu dikemukakan, harap kau tak segan-segan untuk memberi petunjuk, di antara kita pun aku harap tidak tersisa garis pemisah antara seorang ketua dengan wakil ketua, karena sepantasnya Sutailah yang memangku jabatan ketua ini. Kengtin Sutai tersenyum. Boang Buncu masih muda, namun gagah dan perkasa. Kami tahu kemampuan serta kecerdasan Buncu berada di atas kami dan tak mungkin berada di bawah kami. Hiat kiam bun di bawah pimpinanmu pasti akan semakin cemerlang seperti matahari yang makin menjulang ke angkasa. Aku khawatir akan menyia-nyiakan harapan Sutai. Kengtin Sutai tersenyum, lalu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Jika Buncu memang tidak bermaksud mengambil tindakan terhadap harta karun Molai Chingong, maka anggota perguruan kita pun rasanya tak perlu dihimpun lagi di wilayah Hopak ini, aku rasa kita pun belum dapat membubarkan mereka dari wilayah Hopak, terutama pada saat ini, perlu diketahui, Taikun masih berada di bawah kekuasaan Put Gwa Chingkau tentu saja Sutai dan aku tak boleh bersama-sama tinggal di tempat ini, lantas apa petunjuk buncu Sutai, silakan kau memberi perintah mewakili aku, ah, hal ini mana boleh aku belum lama menerima jabatan ketua, terhadap organisasi serta orang yang menjadi anggota perguruan pun belum begitu jelas, bila perintahku berikan, tak mungkin segenap kekuatan yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi sutai memang cong hubuncu perguruan kita, siapa bilang kau tak berhak memberi perintah tapi sebelum memberi perintah, pini merasa wajib mohon petunjuk buncu terlebih dahulu, bong tian gak tersenyum, bila demikian. Silakan Chong Hu Bun katakan, ini harus secepatnya pulang untuk membantu Gi Chou mendapatkan ketiga macam obat-obatan yang masih kurang itu. Maka Pini rasa untuk wilayah Hopak terpaksa mesti ditangani oleh Buncul sendiri. Pendapat Chong Hu Buncu memang mirip dengan pikiranku. Bong Tian gak manggut-manggut. Berapa banyak kekuatan yang kau butuhkan? Silakan saja dibawa. Kahit Show, Pat Hu serta Keng. Koan Sutai tetap tinggal di sini membantu Buncu, sedang Suhu Buncu, Gohu Buncu, Liok Hu dan Jit Hu turut aku kembali ke Lok Yang, Bong Tian Gak kembali mengangguk. Tugas utama perguruan kita saat ini memang melindungi si Tabib Sakti, agar secepatnya membuat pil Hui yang sangat penting artinya buat kita. Bila mana Cong Hu menjumpai hal-hal gawat selama di Lok Yang, Harap selekasnya kau mengirim berita padaku, bila buncu tiada persoalan lain, tini ingin berangkat ke lok yang sekarang juga, baik, silakan sutai segera berangkat, kengting sutai siap beranjak, mendadak dia membalik badan, lalu dari sakunya mengeluarkan sepucuk surat, katanya, lapor ketua, dalam surat ini tercantum ketiga. Macam bahan obat-obatan yang harus kita peroleh secepatnya. Andai kata terjadi sesuatu peristiwa di luar dugaan, harap masalah pembuatan pil Huishunwan dilanjutkan oleh Buncu. Mendengar perkataan itu, hati Bong Tian gak bergetar, seolah-olah dia mendapat firasat jelek. Tapi surat itu diterimanya juga. Sutai, andai kata di tempatmu terjadi hal-hal yang di luar dugaan, harapkah selekasnya mengadakan hubungan dengan kami. Pesannya lagi dengan suara dalam. Agaknya kenting Sutai dapat memahami perasaan Bong Tiangak, maka ia hanya tersenyum. Hui hun Wan merupakan benda yang amat penting artinya bagi hiat kiam bun kita, oleh sebab itu semua masalah telah Pini atur sedemikian rupa hingga terlihat rapi dan tertata secara baik, harap buncul tak usah khawatir, nah, Pini mohon diri lebih dahulu. Maka berangkatlah keng tim sutai dengan membawa empat orang cu serta puluhan anggota hiat kiam bun kembali ke kota Lok yang O. dalam waktu singkat kuil keng Kuan sudah berubah menjadi pusat komando perguruan hiat kiam bun. Sekalipun kekuatan hiat kiam bun untuk wilayah hopak tidak terlalu besar, tapi di bawah pimpinan Bong Tian gak, kuil keng Kuan telah diubahnya bagaikan sebuah sarang naga gua harimau. Dalam tujuh hari. Nama besar Ketua Hiat Kiam Bun, Jian Chiat Susengbong Bong Tian Gak telah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Yang paling membuat umat persilatan tercengang dan sama sekali tidak menyangka adalah Jian Chiat Suseng ternyata. Tak lain adalah Ketua Hiat Kiambun Bun, berita itu membuat pihak Put GWA Chin Kau dan Kepang merasa amat terperanjat. Pada dasarnya, Hiat Kiam Bun memang sudah merupakan suatu perkumpulan yang sangat misterius dalam Bulim. Tapi semenjak Bong Tian Gak menjadi ketuanya, setiap anggota Hiat Kiam Bun yang berada dalam Bulim tidak lagi menutup wajah mereka dengan kain kerudung merah. Mereka semua muncul dengan raut wajah asli. Ketika mereka mulai memperlihatkan paras muka aslinya. Pihak Put Geweacinta serta Ke Pangbaru tahu bahwa di antara para Huhoat hiat Kiambun ternyata terdapat pula anggota perkumpulan mereka OOK Gelapan telah mencekam seluruh jagat. Daerah Tujuli di sekitar Kuil Hongkong Si merupakan tempat paling gelap, sepi dan rawan. Pada saat itulah terlihat ada sesosok bayangan orang sedang berlari mendekati dari arah barat. Mendadak suara bentakan keras menggema memecah keheningan. Siapa di situ si pejalan malam yang datang dari arah barat telah menghentikan langkah dan mengangkat kepala sambil mengawasi keadaan sekeliling tempat itu dengan seksama. Di tengah jalan rupanya telah berdiri seseorang, gelak tawa nyaring tadi berkumandang dari mulut si penghadang itu. Di tengah gelak tawanya, dia maju beberapa langkah, katanya lantang, Sam Kau cu, selamat bersua, baik-baikkahkah selama berpisah orang yang datang dari barat itu nampak terkejut mendengar teguran itu sorot matanya yang tajam untuk mengawasi tempat itu lawannya adalah seorang lelaki berperawakan sedang berjubah merah dia berwajah lebar dan berlengan besar raut mukanya seperti pernah dikenal tapi tak teringat olehnya di manakah mereka pernah bertemu setelah hening sesaat pejalan malam itu tertawa seram Hehehe, dari dandananmu itu, rupanya kau adalah anggota hiat kiambun betul, jawab lelaki berjubah merah itu sambil tertawa tergelak, aku adalah pelindung hukum hiat kiambun, aku seperti kenal raut wajahmu, seru si pejalan malam dingin. Lelaki berjubah merah turut tertawa. Sam kau cu, mengapa kau mudah lupa? Aku siang bernama Teng Xiu berubah hebat paras muka pejalan malam itu, dia berseru tertahan dan berkata, Oh, rupanya kau adalah komandan pengawal Ji Kauchu, Ang Teng Siu, Betul, memang aku Ang Teng Siu, Tiba-tiba pejalan malam itu menarik muka. Kemudian ujarnya, Ang Teng Siu, kau pengkhianat. Berani amat kau halangi jalanku, Sam Kauchu. Kembali Ang Teng Siu tersenyum. Mengapa kau punya jalan ke surga enggan dilalui? Tiada jalan ke neraka kau terobos? Sepasang macam pejalan malam yang tajam mendadak mengawasi sekejap keadaan sekitar situ, kemudian berkata dingin, "Ang Teng Xiu, berapa orang yang kau bawa malam ini?" Ang Teng Xiu tertawa terbahak-bahak. "Ketua Hiat, Kiam Bun serta sepuluh pelindung hukum telah hadir semua di sini." Pejalan malam itu terkejut, dia segera bertanya dengan gelisah, "Di manakah Jian Ciat Suseng sekarang? Suruh dia keluar menemuiku, tia Leng Wan." Harap tahu diri, malam ini kami memang sengaja menunggu kedatanganmu, kau tak usah kurang ajar, agaknya Tia Leng Won sudah merasa gelagat malam ini sangat tidak menguntungkan pihaknya, dia masih berusaha mempertahankan ketenangan, pelan-pelan ujarnya, biar naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali berminyak mendidih, aku sudah pernah merasakan semuanya. Memangnya kalian masih mempunyai Caroline yang bisa membuat pecahnya liku? Sudahlah, kau tidak usah banyak bicara lagi. Ketua kami segera akan berjumpa denganmu. Lebih baik turuti kami. Ah, ah. Kalau tidak, terpaksa kami akan berbuat kasar kepadamu. Genciatsu yang berada di mana sekarang? Sebelum Ang Siu menjawab, dari balik kegelapan mudah muncul sesosok bayangan orang menjawab dengan suara dingin. Irlun dan keren, Tia Leng Wan, aku berada di sini, mengapa kau tidak segera kemari aku segera akan datang, belum habis perkataan itu, sesosok bayangan orang berkelebat ke hadapan Tia Leng Wan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Tia Leng Wan cekatan sekali, dengan cepat dia menggeser badan menghindar ke sisi kiri. Biarpun dia menghindar dengan gerakan cukup cepat, namun gerakan tubuh pendatang itu jauh lebih cepat lagi, Tahu tak sudah bergerak dan pelak. Tia Leng Won mendengus tertahan, kemudian orangnya sudah roboh tak sadarkan diri. Sewaktu Tia Leng Won sadar dari pingsannya, ia menjumpai dirinya sudah duduk di atas kursi. Duduk di hadapan seorang pemuda berjubah merah berlengan tunggal, berwajah pucat dan bermata tajam bagaikan sembilu. Di sisi kiri dan kanan pemuda berjubah merah itu masing-masing berdiri sepuluh orang laki-laki berjubah merah, mereka semua berwajah kering, bermata tajam dan kelihatan sangat gagah. Bergidik Tia Leng Won menyaksikan semua itu, dengan cepat dia teringat akan perbuatannya membunuh kaum hubun Bun Chu Bun di kamar tujuh Hang Tok Tempo Hari. Ia pernah berjumpa dengan Jian Chiat Su Seng Bong Tiangak ketika berada di Hang Tok Bahkan sewaktu terjadi peristiwa berdarah itu, Jian Chiatsu hadir pula di tempat kejadian. Siapa sangka Jian Suseng tak lain adalah ketua Hiap Tiambun, pemuda berjubah merah berlengan tunggal itu. Terpaksa Tia Leng Wan harus mengeraskan hati menegur, Apa maksudmu membawa aku kemari demi menyelamatkan jiwamu, jawab Bong Tian Gak Hambar. Tia Leng Wan tertegun, menyelamatkan aku? Apa maksudmu Bong Tian gak tertawa dingin? Asal kau bersedia menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur, aku bersedia menyelamatkan jiwamu, kalau tidak. Perbuatanmu membunuh kau hubuncu perguruan kami itu, tentu hanya ada jalan kematian bagimu. Tia Leng Won mulai berpikir, bagaimanapun juga kepandaian silatku tidak mungkin bisa menandingi Jian Chia Suseng, maka dia pun bertanya, Jawaban apa yang harus ku utarakan bagaimana caramu memasuki pot GWA Chin Kau Tia Leng Won tertegun, lalu berdiri melongot, lama kemudian baru dia balik bertanya, buat apa kau menanyakan hal itu kau cukup menjawab pertanyaanku, hati-hati, salah bicara bisa berakibat hilangnya nyawamu, ancam bong Tian Gak sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tia Leng Won termenung lama sekali, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tertawa dingin, Bong Tian Gak berkata, Bukankah kau telah membunuh kawanan jago persilatan golongan putih untuk merebut kepercayaan Chong Kau Chu sehingga kau diterima menjadi anggota Put Gwe A Chin Kau? Gemetar keras sekujur badan Tia Leng Won mendengar itu, bentaknya, Aku tak pernah membunuh jago manapun dari Buling Bengcu, aku sama sekali tidak melakukan pembunuhan apapun, mencorong sinar tajam dari balik mata bong Gak, dia segera mendesak, "Lebih jauh, lantas mengapa Chong kau cuput GWA Chin kau menaruh kepercayaan padamu?" Kau pernah menjadi musuh bebuyutan Put Gwa Chin Kau. Apakah kau mempunyai sesuatu persyaratan yang dapat membuat perempuan jalang itu percaya serta tunduk kepadamu? Benar, tentu saja aku mempunyai syarat-syarat tertentu, kata Tia Leng Wan. Apa syaratnya? Cepat katakan Hardik Bong Tian Dak. Tidak sulit bila ingin ku katakan, hanya kau harus menerangkan dulu kepadaku, apa maksudmu menanyakan persoalan itu Tia Leng Wan? Coba kau lihat wajahku baik-baik, tahukah kau siapa aku Tia Leng Wan tertawa dingin, hektometer, siapa lagi? Tentu kau adalah Jianciat Suseng Bong Tian Gak. Kau masih ingat dengan seorang sahabatmu yang bernama Kohang tiga tahun berselang begitu mendengar nama Kohang, gemetar tubuh Tia Leng Wan dibuatnya, matanya membelalak. Kemudian mengamati wajah bong Tian Gak dengan seksama, seakan-akan dia sedang berusaha mencari sesuatu Tentu saja yang dicari olehnya adalah bekas-bekas yang telah menghilang Mendadak paras muka Tia Leng Won berubah pucat Tia seperti mayat Kemudian gumamnya, kau adalah Koh benarkah kau adalah Koh Hong benar, aku adalah Koh Jawab bong tian gak nyaring, aku adalah kohang yang bersama-sama kau dan pa Ong kiong hoput yang bertiga bertarung membunuh sam kau cuput A acin kau yang telah menyaru sebagai ku loho Sio. tia Won tak dapat membendung air matanya lagi, ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bong tian gak tidak habis mengerti apa sebabnya dia menangis. Padahal seorang Eng Hiong tak akan melelahkan air matu dengan mudah bila tidak sedang bersedih hati. Tia Tai Hiap, kau tentunya tahu bukan persoalan apakah yang hendak kutanyakan kepadamu kembali Bong Tian Gak bertanya dengan suara dingin. Mendadak Tia Leng Won mendongakkan kepala, kemudian teriaknya, Kohong, bunuhlah aku. Biarpun mati, aku akan mati dengan mata merambung Tian Gak berkerut kening, Sebab sikap lawan, dia dapat pula merasakan kesedihan hatinya, dia membentak kembali, Tia Leng Wan, bila kau benar-benar seorang Ng benar-benar seorang lelaki sejati, ayolah berbicara lebih jelas Tia Leng Wan tidak menjawab, dia hanya membungkam. Melihat lawan membungkam, Bong Tian Gak bertanya kembali, Tia Leng Wan, dengarkan baik-baik, aku hanya ingin mengetahui nasib Ho Po Chiang, Ye Sui dan Oh Giok sekalian, Tia Leng Won mendongakkan kepala memandang wajah Bong Tian Gak dan termangu, air matanya belum mengering sehingga wajahnya nampak sangat mengenaskan. Tiba-tiba ia menghela napas, lalu berkata, mereka semua telah meninggal dunia, ucapan itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, gemetar keras sekujur badan Bong Tian Gak karena menahan emosi, kembali ia membentak, apa yang menyebabkan kematian Toa Suhengku sekalian? Siapa yang telah membunuh mereka gemetar keras tubuh Tia Lengwan? Tanyanya, kau menanyakan Toa Suhengmu. Apakah Ho Chi Chiang kakak seperguruanmu kau tak usah bertanya lagi, Tukas Bong Tian Gak? Cepat katakan, apa yang menyebabkan kematian Toa Suheng sekalian? Pada saat itulah tiba-tiba Tia Leng Wan teringat akan sesuatu, dia berseru tertahan, Oh Chiang Hu mempunyai empat orang murid, salah seorang di antaranya bernama Bong Tian Gak. Ah, kalau begitu kau adalah murid Oh Chiang Hu Lo Chiam yang bernama Bong Tian Gak, sinar tajam penuh nafsu membunuh memancar dari balik mata Bong Tian Gak, bentaknya, Tia Leng Wan, kau belum menjawab pertanyaanku. Jika kau tidak menjawab dengan sejujurnya, aku akan membunuhmu sekarang juga, sembari berkata, dia mengangkat telapak tangannya pelan-pelan. Kesepuluh orang pelindung hukum Hiat Kiam Bun yang berdiri mengelilingi Arna mengerti, dalam keadaan demikian asal Tia Leng Fuan salah bicara sepatah kata saja, niscaya dia akan tewas dihajar oleh ketua mereka. Dalam waktu singkat, seluruh harna telah diliputi oleh suasana tegang dan mengerikan. Tia Leng Won menggetarkan bibirnya seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun yang terucap keluar. Jika dilihat dari kerutan wajahnya serta tubuhnya yang mengejang keras, dia sedang merasakan kengerian yang luar biasa dalam menghadapi kematian. Namun akhirnya, Tia Leng Won berhasil menenangkan diri. Ia menjawab pelan. Akulah yang telah mencelakai mereka semua, belum selesai perkataan itu diucapkan, Bong Tian Gak telah berteriak, mengapa kau harus mencelakai mereka telapak tangannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan kilat. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecah keheningan, badan Tia Leng Wan mencelat ke udara dan melayang keluar lewat daun jendela, kemudian, biluk, terbanting ke atas lantai. Secepat sambaran petir Bong Tian Gak melejit ke udara dan menyusul dari belakang. Tia Leng Wan telah terkapar di atas tanah, dia berusaha meronta bangun, namun tak berhasil. Dengan kasar Bong Tian Gak mencengkeram bajunya, lalu mengangkatnya ke atas, bentaknya, ayo cepat katakan, mengapa kau membunuh mereka sementara itu paras muka Tia Leng Wan pucat dia seperti mayat, tampangnya kelihatan sangat mengerikan, Darah segar mengalir keluar lewat ujung bibirnya seperti sumber mata air, membasahi pakaiannya dan menetes pula ke atas lantai. Pukulan dahsyat Bong Tian Gak telah mengguncang isi perutnya, membuat dia sadar kematiannya sudah dekat. Bong! Bong Tian Gak, sempurna amat tenaga pukulanmu, aku, aku gembira sekali kau memiliki pukulan tenaga dalam sedemikian sempurna, apakah kau tidak takut mampus seru bongkian gak agak tertegun mendengar perkataan itu. Kembali Tia Lengwan tertawa pelih, pukulanmu barusan telah mengantar aku tak jauh dari kematian, aku, aku merasa bersalah terhadap segenap rekan-rekan umat persilatan, walau mati, aku mati dengan rela, sekarang, sekarang aku ingin memberitahukan beberapa hal kepadamu. Ketika berbicara sampai di situ, secara beruntun dan muntah darah beberapa kali, dengan matanya yang sayu dia pun mencoba memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanyanya bimbang, di, di manakah aku sekarang? Bong Tian Gak agak tercengang dan sama sekali tak menduga sikap Tia Leng Won itu, seandainya dia benar-benar seorang licik yang berakal bulus, Mengapa sikapnya dalam menghadapi kematian begitu wajar? Tempat ini adalah ruang depan kuil Hong Kong Si, Hong Kong Hwe dan muridnya berdiam di ruang belakang. Sayang sekali mereka tak akan mendengar jeritanmu tadi. Sudah barang tentu mereka pun tak akan kemari untuk menyelamatkan jiwamu. Ucapan Bong Tian Gak itu diutarakan dengan suara datar dan hambar. Tia Leng Won berseru tertahan. Ah, kau, Kau juga tahu kalau aku tengah bersekongkol dengan Hang Kong Hwesio beserta muridnya Bong Tian gak tertawa dingin. Beberapa malam berselang, semua pembicaraanmu dengan Long Jet Seng di ruang belakang telah ku dengar semua, kalau begitu kau, kau juga sudah mengetahui pertemuanku dengan Chong Kau Chu A Chin Kau kembali Tia Leng Won bertanya dengan sedih. Kembali Bong Tian gak tertawa dingin. Tentu saja, Aku pun sempat melihat kah seperti ular yang patut dikasihani, tunduk di bawah selangkangannya. Hektometer. Pada saat itu aku malu melihat perbuatanmu, juga merasa kasihan untuk nasibmu. Sungguh tak kusangka sangka kau adalah seorang yang tak berguna. Tiba-tiba dua baris air mata bercucuran membasahi pipi tia lengwan. Bisiknya lirih. Umpatanmu memang benar, umpatanmu memang tepat sekali, sesudah mengucapkan perkataan ini, tubuh Tia Leng Won semakin lama semakin lemah, kerongkongannya mulai gemerutukan. Dia berbisik lagi dengan suara yang sangat pelirih, kemungkinan besar Ho Po Chi yang sekalian belum, belum mati, kau, kau harus bekerja sama dengan Hong Kong Hawasio. bergetar keras perasaan Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, tanyanya, apa kau bilang? Toa suhengku sekalian belum mati. Katakanlah cepat kau, katakan beberapa kali teriakan beruntun, namun Tia Leng Won sudah tak sanggup menjawab. Tia Leng Won telah menemui ajalnya, tewas seketika. Tenaga serangan yang maha dahsyat Bong Tian Ga agaknya betul-betul sudah menghancurkan isi perutnya. Kata-kata terakhir Tia Leng Wan justru menenangkan gejolak perasaan Bong Tian Gak yang sedang dipengaruhi oleh emosi. Ia tak habis mengerti apa sebabnya Tia Leng Wan mengakui Ho Put Chi yang sekalian tewas di tangannya, tapi kemudian dikatakan pula bisa jadi mereka belum tewas. Bong Tian Gak hanya berdiri termangu sambil mengawasi jenazah Tia Leng Wan, dia tidak habis mengerti apa gerangan yang yang telah terjadi. Oh mitohut suara pujian Seng Buddha tiba-tiba berkumandang seperti suara lonceng berdentang. Bong Tian Gak sadar dari lamunannya, ia mengangkat kepala. Tahu-tahu sudah berdiri empat orang. Mereka adalah tiga orang Hwasyo dan seorang kakek berbaju hitam yang kurus kecil. Kakek berbaju hitam itu cukup dikenal Bong Tian Gak, sebab dia tak lain adalah Long Jitseng. Dari ketiga orang Hwasyo lainnya, orang yang berada di tengah adalah seorang hwasyo tua berwajah kuning emas. Yang memelihara jenggot sepanjang dada, kedua alis matanya juga memanjang ke telinga. Yang aneh adalah kulit badan hwasyo tua ini pun berwarna kuning keemas-emasan, alis matu serta jenggotnya juga berwarna kuning emas. Tak bisa disangka lagi orang itu adalah Hong Kong Hwasio, si pedang sinar kuning. Di sisi kiri dan kanan Hwasyo tua itu masing-masing berdiri seorang Hwasyo tua yang jenggotnya hitam sepanjang dada. Bong Tian gak tahu kedua orang ini tentu murid Hang Kong Hwasyo, hanya tak pernah disangka kedua muridnya pun berusia setengah abad lebih. Omi Tohut. Sian Chai, Sian Chai, ternyata si Chu telah membunuh Tia Tai Hiap. Hang Kong Hwasyo berbicara dengan suara rendah dan berat, Sikap yang serius dan setiap patah katanya cukup menggetarkan perasaan Bong Tian Gak. Sementara kesepuluh orang pelindung hukum Hiat Kiam Bun telah berdatangan secara beruntun, mereka menempatkan diri di kedua sisi Bong Tian Gak. Bong Tian Gak memandang sekejap mayat Tia Leng Won yang tergeletak di atas tanah, kemudian ujarnya dingin, apabila Hong Kong Xiao mengetahui asal-usulnya, tentu kau akan beranggapan bahwa kematian Tia Leng Won sudah semestinya dia terima, Siam Cai, Siam Cai. Si Chu telah salah membunuh orang, ucap Hong Kong Hwasyo dengan suara dalam. Sesungguhnya Tia Leng Won adalah seorang Hiong sejati, dia dapat direndahkan, dapat pula menyesuaikan diri dengan keadaan. Pembunuhan yang si Chu lakukan terhadap dirinya sungguh merupakan suatu kejahatan yang patut disesalkan. Bong Tian gak tertawa dingin, aku membunuhnya karena perbuatan jahat yang ia lakukan sudah kelewat batas. Kalau kau menuduh aku salah membunuhnya, apakah perbuatannya mencelakai sahabat serta saudara-saudaranya bukan suatu perbuatan yang kecil? Long Jitseng yang berdiri di sisi Arna mendadak tertawa seram? lalu menimbrung, Bong Tian Gak, apakah kedatanganmu ini bermaksud hendak mengajak aku masuk Hiat Kiam Bun Bong Tian Gak segera menarik muka. Hiat Kiam Bun tak akan membiarkan manusia licik yang berbicara lain di mulut lain di hati semacam kau untuk tetap hidup di dunia ini, orang sibong. Long Jit Seng tertawa dingin. Kau tidak seharusnya membunuh Tia Leng Won di kuil Hong Kong si, Bong Tian Gak tersenyum. Sejak beberapa hari lalu, aku sudah tahu kau hendak memperalat kekuatan Hong Kong Hwasyo dan muridnya untuk melenyapkan aku, itulah sebabnya sudah beberapa hari aku membuat persiapan di sekitar kuil Hong Kong Si untuk menanti Tia Leng Wan masuk perangkap, kemudian dengan cara demikian akan ku pancing keluar Hong Kong Hwasyo dan murid-muridnya. Coba kau bayangkan? Apakah rencana dengan memasang perangkap semacam ini merupakan perbuatan yang keliru? Diam-diam Longjit seng terkejut, tapi dengan cepat dia telah tertawa licik kembali, sahutnya, "Betul, memang tak keliru, aku yang telah memandangmu terlalu rendah." Omitohut sekali lagi Hong Kong Haosyo memuji keagungan Seng Buddha, bila Longjit seng bermaksud memancing kemunculan kami guru dan murid membuka pantangan membunuh Mungkin Hong Kong House tak akan memenuhi harapannya, namun si Chu telah membunuh Tia. Tai Hyap jadi terpaksa kami guru dan murid benar-benar akan membuka pantangan membunuh mana-mana sebagai seorang pendeta. Kau ingin mencampuri pula urusan pertikaian dunia persilatan. Cepat atau lambat pasti akan kau langgar juga pantangan membunuh itu, sudah hampir 50 tahun lamanya pinceng menutup diri hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, sungguh tak disangka orang-orang bulim telah berubah menjadi lebih buas dan ganas, bong Tian gak tersenyum. Kalau hidup mengasingkan diri dalam lingkungan masyarakat, siapakah yang bisa melepaskan diri dari keramaian dunia? tak heran kau mungkin bersembah yang setiap hari, namun belum bisa melepaskan diri dari pikiran keduniawian, hati Hong Kong Hwesyo bergetar mendengar perkataan itu, mencorong tajam matanya mengawasi wajah Tian gak lekat-lekat. Sian chai, chai, Bila ku amati panca Indra Sitchu serta pancaran kegagahan dari wajahmu, sama sekali tidak mirip seperti manusia buas yang berhati keji. Tapi mengapa si Chu justru membunuh Tia Tai Hiap? Tiba-tiba Bong Tian Gak menarik muka, kemudian berkata dengan suara lantang, biarpun Tia Leng Won terhitung anak murid Xiao Limpei tapi perbuatannya justru merusak nama baik perguruan. Dia telah berkhianat serta mengabungkan diri dengan pihak Put Gwe kau membantu kaum sesat dan kaum laknat melakukan berbagai kejahatan mencelakai umat persilatan dan membunuh kaum pendekar. Apakah aku tak pantas membunuh manusia semacam ini? Omi Tohut, apakah si mempunyai bukti yang meyakinkan tanya Hong Kong Hwasyo? Tiga tahun berselang, Tia Leng Wan telah berkhianat dan menjual Hot Pot Chi yang serta puluhan jago persilatan yang berada dalam gedung buling bencu, apakah bukti ini belum cukup kuat Hang Kong Hwasyo segera menjeleng kepala, katanya, apakah Si Chu mengetahui dengan pasti kisah yang sebenarnya sampai seluruh orang dalam gedung buling bengcu di kota Kei ditumpas orang pada tiga tahun berselang Bong Tian gak tertegun mendengar pertanyaan itu, Kemudian dengan kening berkerut dia berkata, aku memang tidak mengetahui apa sebabnya gedung Bulim Beng Cu di kota Keihang sampai tertumpas, namun menurut hasil penyelidikanku, kecuali Tia Leng Wan, segenap jago dalam gedung Bu. Lim Beng Cu pada waktu itu tidak diketahui nasibnya, sampai sekarang mati hidup mereka pun tetap merupakan teka teki, oleh karena itu Tia Leng Wan menjadi orang yang paling dicurigai membunuh kawanan jago itu. Apalagi sebelum ajalnya tiba tadi, Tia Leng Won juga mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Ho yang serta yang lain-lain, ai, si Chu betul-betul telah salah membunuh orang, Hong Kong Ho Shou menghela napas sedih, Tia Leng Won pernah menceritakan kisah yang sesungguhnya sampai gedung Bulim Beng Chu ditumpas orang, ai, Kematian Tia Tai Hiap benar-benar kelewat mengenaskan. Helaan napas berulang kali, Hang Kong Sio membuat perasaan Bong Tian gak bergetar keras. Diam-diam, dia bertanya pada diri sendiri, "Mungkinkah aku telah salah membunuh? Mungkinkah Tia Leng Won adalah seorang baik?" Dengan cepat, Bong Tian gak membayangkan kembali setiap gerak-gerik, setiap perkataan yang diucapkan Tia Leng Won menjelang ajalnya tiba. Dia memang merasa banyak hal yang mencurigakan, akan tetapi Bong Tian Gak tidak habis mengerti, bila Tia Leng Juan memang bersih dan tidak merasa bersalah, apa sebabnya dia pasrah kepada nasib dan bersedia menerima kematian? Mungkin Tia Leng Won mempunyai kesulitan yang tak mungkin bisa diutarakan? Tapi bukankah dia sendiri mengakui telah membunuh Toa Suheng sekalian? Bong Tian Gak benar-benar merasa amat resah, masgul dan murung, terutama sekali terhadap kata-kata terakhir Tia Leng Won menjelang ajalnya tadi, besar kemungkinan Hopo Chi yang sekalian belum mati, yang membuatnya ragu dan tak menentu sekarang adalah perkataan Tia Leng Won itu, benarkah? Atau omong kosong? Sekarang Bong Tian gak sedikit menyesal, dia menyesalkan apa sebabnya tidak membuat duduk persoalan menjadi jelas lebih dulu sebelum menindak Tia Leng Won. Padahal Bong Tian Gak sendiri sama sekali tidak menyangka Tia Leng Won bakal tewas di tangannya. Tia Leng Won pun terhitung seorang jago persilatan kelas 1 dalam Buring, kendati pun dia tak bisa meloloskan diri dari serangan Bong Tian Gak, namun mustahil dia bisa tewas hanya dalam satu gebrakan saja. Bong Tian Gak menghela napas panjang, kemudian bertanya, Hong Kong Lo Chiam Pual, benarkah aku telah salah membunuh Tia Leng Won Hong Kong Huo Shou menghela napas, Tia Tai Hiap tak seharusnya tewas dalam keadaan demikian, dia harus mengungkapkan kenyataan sebenarnya peristiwa dunia persilatan sebelum mati. Dapatkah Hong Kong Lo Chiam Pua menerangkan duduk persoalan ini lebih jelas lagi tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut kencang. Tiba-tiba mencorong sinar membunuh yang amat tebal dari balik mata Hong Kong, Hwasio. Dia berkata, sicu telah membunuh Tia Tai hiap, Apalagi yang bisa dibicarakan sekarang? Bong Tian gak dapat pula menangkap sorot mata Hong Kong, Hwasio itu." Maka dia pun balik bertanya, "Hwaseok tua, apa yang hendak kau lakukan? Nyawa manusia tak ternilai harganya." Si Chu telah membunuh orang, maka kau harus memberi keadilan pula bagi umat persilatan. Bila Loh Wesio ingin membalas dendam bagi kematian Tia Leng Wan, kuanjurkan lebih baik urungkan saja niatmu itu, ucap Bong Tian Gak dingin. Rupanya si Chu beranggapan Lo Lap tak sanggup menghabisi nyawamu bila Loh Wesio ingin membunuh aku. Kemungkinan besar kau harus mengorbankan tenaga yang amat besar, namun sebelum aku roboh ke atas tanah, Mungkin sudah kehabisan tenaga untuk menghadapi musuh tangguh yang datang dari luar, baru selesai Bong Tian Gak berbicara, mendadak terdengar suara gelak tawa yang amat keras bergema memenuhi seluruh ruangan, gelak tawa itu mulanya berasal dari atas atap rumah, tahu-tahu di tengah halaman telah berdiri seorang lelaki kekar. Orang itu bukan lain adalah jago nomor 3 Kei Pang, Han Xiao Liong. Setelah berdiri tegak, Han Xiao Leong berkata dengan lantang, ketajaman Mei Jian Seng sungguh. Mengagumkan sekali, hahaha, hari ini aku Han Xiao Leong akan menantang kau berduel, Bong Tian gak tersenyum, mana, mana, hari ini berapa banyak jagoan yang telah Hon Heng bawa serta setelah tertegun, Han Xiao Leong menyahut sambil tertawa, kurang lebih seratus orang dan sekarang seluruh kuil Hong Kong si kami kepung. Apabila Han Heng bermaksud mencari Long Jitseng, orangnya berada di sini sekarang. Han Heng boleh menangkapnya dengan segera. Ucap Bong Tian gak tertawa. Han Xiao Liang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Jian Chiat Su Seng betul-betul memahami taktik perang. Jangan kelewat sungkan. Bila Han Heng tidak turun tangan dengan segera, bila Ji Kau Cuput Gwe A sampai menyusul kemari, belum tentu pihakmu mempunyai kemampuan untuk membekuk Heki 7 kembali Han Xiao Liong tertawa kering, kau anggap pihak Put Gwe A pasti ada orang yang akan muncul ke sini telinga umat persilatan saat ini dibentangkan lebar-lebar, Rahasia Hang Kong Ho bersama Hek Ki Chu mengenai rahasia harta karun Mo Ching Wang sudah bukan rahasia pribadi lagi, kalau begitu, aku seharusnya turun tangan terlebih dahulu, Han Xiao Liang tertawa. Tampaknya Han Heng khawatir orang Shibong akan menjadi nelayan yang beruntung betul, aku memang menguatirkan hal ini, Bong Tian gak tersenyum, bila Han Heng tidak turun tangan lebih dulu kemungkinan besar kau akan didahului orang lain. Siapa yang akan mendahului diriku? Tanya Han Xiao Liong. Toa Cheng Chu Kim Liong Kiam San Cheng Moh selesai perkataan itu, dari tengah ruangan telah berkumandang suara seorang bernada dingin, bocah keparat, kau betul-betul sangat liai, sampai-sampai jejakku pun kau ketahui, suara itu hanya melambung di angkasa, tak nampak sesosok bayangan orang pun yang muncul. Paras muka Hang Kong Hwe serta Han Xiao Liong yang berada di tengah arena berubah hebat, nama besar Mo Tian cukup termasyhur dalam bulim dewasa ini. Kembali Bong Tian gak tertawa terbahak-bahak, suaranya keras dan memekakkan telinga, kemudian dia berkata, Hahaha, semenjak beberapa hari lalu aku sudah tahu Molo Chiam Po ada maksud mencari diriku, oleh sebab itu untuk menghindari usaha Toa Chengchu melancarkan serangan keji, terpaksa aku pun menguntitmu lebih dulu. Hahaha, <todoh> Toa Chengchu seperti sudah terpikat oleh harta karun Mole Chingong sehingga lupa menyusahkan diriku, Hang Kong Hwasyo memuji keagungan Seng Buddha, kemudian pelan-pelan berkata, Witian. Sudah puluhan tahun kita tak bersuah, Lohosyo kangen sekali kepadamu, dari keheningan udara kembali berkumandang suara Toa cukim liong Kiam San Cheng. Hosyo tua sahabat karibku, aku dengar peta harta karun itu berada di sakumu, entah bersediakah kau meminjamkan sebentar kepada sahabatmu ini Om Itohut, siapa bilang tak boleh. Kalau sobat karib yang meminjam, aku yakin tentu akan dikembalikan. Mendadak Han Xiao Liang berkata kepada Bong Tian Gak, Bong En Bun Chu, tampaknya untuk sementara waktu kita harus menyingkirkan semua perselisihan pribadi di antara kita. Bong Tian Gak tersenyum, Han Heng, aku lihat watakmu sudah banyak berubah. Ya, keadaan dan suasana lah yang memaksaku berbuat demikian, ucap Han Xiao Liang. Kembali Bong Tian Gak tersenyum. Pihak Hiat Kiam Bun kami sama sekali tidak tertarik pada peta harta karun itu, tapi, kami pun enggan membiarkan peta harta karun itu terjatuh ke tangan partai atau perguruan manapun, oleh karena itu dia adalah musuh Hiat Kiam Bun kami, jika Han Heng berniat merebut peta harta karun itu, Bukankah kita akan segera berubah menjadi musuh bebuyutan bagus? Bagus sekali, Hans Xiao Liong tertawa lebar pendapat Bong Buncu memang persis seperti pendapatku, tapi berbicara dari situasi yang kita hadapi sekarang, tampaknya kita harus menjalin kerjasama, bagaimana cara kita menjalin kerjasama pertama. Tama kita harus mencegah peta harta karun itu jangan sampai terjatuh ke tangan siapapun, tapi peta harta karun itu berada di tangan siapa sekarang menghadapi pertanyaan itu Hon Xiao Liong tertegun, ia balik bertanya, bukankah peta itu berada di tangan Hong Kong Hwasio mendadak dari tengah udara berkumandang lagi suara teriakan Mo Huitian, tua sahabat karibku, mengapa kau tidak berhasil menemukan peta harta karun itu? Omi Tohut, Mo Chu, sampai sekarang mengapa kau masih belum juga menampakkan diri? Hong Kong Hwasio berkata. Tiba-tiba Hon Xiao Liong berpaling ke arah Bong Tian Gak dan bertanya sambil tertawa, Bong Bun Chu, apakah kau tahu Moloji di mana bersembunyi Bong Tian Gak tersenyum? Menurut berita dalam Bulin, Toa Cheng Chu ibarat naga sakti di balik mega yang nampak kepala tak nampak ekor, setelah berjumpa hari ini terbukti bahwa namanya memang bukan nama kosong belaka, hingga sekarang aku masih belum menemukan tempat persembunyiannya. Artinya kita berdua telah menderita kekalahan di tangannya malam ini, mendengar ucapan itu, Han Xiao Liang tertawa terbahak, hahaha, bila ia tidak juga menampakkan diri, selamanya jangan harap dia bisa melepaskan serangan pedangnya untuk melukaiku. Bong Tian gak tersenyum. Menurut cerita orang, selama bertarung Mo Hui Tian tidak pernah melancarkan serangan kedua, sebab saat dia menampakkan diri, musuh sudah roboh terlebih dahulu karena tertusuk, konon kecepatan gerak pedangnya tidak berada di bawah kemampuan Liu KHI. Aku dengar Liu KHI sudah bertarung melawan Bong Lu tiba-tiba Han Xiao Liang bertanya. Aku tak lebih hanya mencoba pisau terbang daun lilinya aja kata Bong Tian gak tertawa. Liu Kha'i dari partai kami memiliki jurus serangan yang sangat lihai, dan keliayanya terletak pada permainan golok mustika YNN terseleng di pinggangnya itu. Ya, aku pun pernah mendengar orang membicarakan hal itu. Bong Tian gak manggut-manggut, menurut pendapat Bong Buncu, Mungkin antara Hong Kong Hwasyo dengan Moloji telah terjalin suatu hubungan yang sangat akrab dan sehidup semati ah? Aku rasa mereka hanya saling memanfaatkan kelebihan lawan, padahal keduanya sama-sama mempunyai rencana tertentu, jawab Bong Tian Gak sambil sengaja meninggikan suaranya. Han Xiao Liang tertawa, hahaha, kalau begitu di antara kita tak ada seorang pun yang berani turun tangan. Apakah Hon Heng masih sanggup menahan diri dan menunggu lebih lama bila Xiao Te sudah memperoleh persetujuan Bong Bun Chu? Tentu saja tak akan menunggu lebih lama, Bong Tian gak tersenyum. Dengan kekuatan kita berdua, rasanya hanya mampu untuk melawan Hang Kong Hwasyo dan muridnya, Apakah Hon Heng tidak khawatir Mahui Tian akan menjadi si nelayan yang beruntung Xiao Te tidak percaya Hong Kong Hwe dan muridnya begitu sukar dilawan, Bong Tian gak tertawa ringan. Kalau begitu dengan kemampuan Hon Heng seorang pun sudah cukup untuk melawan Hong Kong Hwe dan muridnya, buat apa kau mesti mengajak aku bekerja sama yang ku khawatirkan adalah Mahui Tian yang berada di sisi Arna, Bukankah dari pihak kalian masih ada Liu Kahi tegur Bong Tian Gak sambil tersenyum? hal Xiao Liong tertegun mendengar perkataan itu, kemudian katanya sambil tertawa kering, Wah, tampaknya Bong Buncu bukan orang tolol, mana, mana, Bong Tian Gak mengangguk, tahu diri, tahu keadaan lawan, setiap pertarungan baru bisa dimenangkan dengan sukses dan gemilang, sekalipun Bong Buncu tak bersedia bekerja sama, dengan kemampuanmu seorang rasanya juga susah menguasai keadaan, bong Tian gak tertawa. Seandainya aku bekerja sama dengan Mo Tian atau Hong Kong Huo beserta muridnya untuk melawan kalian, mungkinkah bagi Han Heng serta Liu Kahi meraih keuntungan besar Han Xiao Liong tertawa terbahak-bahak.